Maaf Mama ya Ardi. Jika cara yang Mama buat tidak sesuai dengan keinginan kamu, tapi nanti kamu pasti akan sadar. Ini demi untuk kebaikan kamu, Ardi. Mama mau aku maafin Mama. Ya iyalah. Cari Naila. Cari Bu Narsih, temukan mereka, kembalikan mereka ke rumah ini, Ma. Ini rumah mereka. Setelah Mama lakuin itu, aku baru maafin Mama. Ardi! Sampai kapan kamu akan begini terus? Suatu saat nanti, Mama pasti akan bisa melenyapkan bayangan Naila dari hati dan pikiran kamu. Sepertinya, mengusir mereka dari rumah ini tidak cukup. Aku harus membuang mereka dari kota ini. Aku harus telepon. Cari tahu di mana Naila dan ibunya tinggal saat ini. Oke. Ayo, sekarang kalian buat kelompok karena kita akan belajar biologi di luar kelas. Ayo, buat kelompok. Aku boleh ikutan satu kelompok nggak sama kalian? Nggak boleh, cari kelompok yang lain aja. Kasihan Intan, nggak ada yang mau satu kelompok sama dia. Tapi masih aja kesel sama dia. Intan, karena kamu belum dapat kelompok, kamu ikut kelompok Tiara, ya? Iya, Tiara. Intan, gabung di kelompoknya kita aja. Alhamdulillah, aku bisa satu kelompok sama Tiara. Baik anak-anak, persiapkan kelompok kalian. Ibu tunggu di luar, oke? Okay? Iya, Bu. Iya, Bu. Intan, denger ya, walaupun kamu satu kelompok sama aku, tetap aja aku gak mau maafin kamu.